Nanti di like and subscribe. Ya, ya mantep. Kurang deh kayaknya, Mas. Oh, ini lupa. Lupa ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, guys. Sekarang sudah di Ramadan yang ke-14 ya. Berarti besok sudah masuk 15. Sekarang sudah pukul 00 lebih dari 4 menit. Dan malam ini saya mau nyari makan dulu ya, nyari bakso. Kebetulan sudah lama nggak makan yang berkuah-kuah, jadi mau makan bakso dulu. Siapa tahu aja di sekitaran kota Mamuju kita dapat baksonya. Seperti apa perjalanannya? Sok, diikutin. Oke, jangan sampai lupa digaskan ya. Tonton sampai full. Kita nyari bakso dulu. Oke. So guys, saya sama Amran. Mau cari bakso dulu. Mudah-mudahan malam hari ini kita dapat. Ya, sembari nunggu sahur ya. Jadi ini makanan pembuka sebelum sahur. Seperti apa kira-kira perjalanannya, tetap ikut ini guys. Oke guys, malam hari ini kita berburu bakso. Sorry mungkin agak sedikit gelap karena pengaruh pencahayaan yang kurang. Jadi saya kayaknya harus kayak gini. Saya malam hari ini bersama Amran karena kebetulan saya juga udah jarang banget makan bakso ya, sudah hampir sekian bulan lah, sudah cukup lama pasca diet kemarin ya sampai sekarang ya kebetulan lagi pengen makan bakso yang berkuah ya. Kita cari malam hari ini kira-kira dapatnya di mana, tempatnya di mana saya juga nggak tahu. Intinya malam hari ini kita berburu bakso. Pengen aja makan yang berkuah-kuah coy. Bagaimana Amran? Siap. Tapi Amran, ada gini. Hah? Jam segini. Ya mudah-mudahan. Ya sekarang sudah pukul 12 lebih dari 9 menit ya. 9-10 menit. Tapi gak apa-apa. Kita coba cari. Kemarin sebelum puasa ada sini yang ini. Tapi tutup sini ya. Yang mana? Sini pas depannya Suzuki. Ini kayaknya halangin coy. Kita cari yang bagian-bagian kota. Mudah-mudahan malam hari ini dapat bakso yang bikin ngiler kuahnya. Asik. Nah, kalau teman-teman sendiri biasanya kan kalau bulan suci Ramadan ya, apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, pastilah jarang banget ya keluar pengen makan di tempat apa warungnya langsung, kan biasanya kayak gitu ya, rindu dengan kondisi atau suasana makan bakso kan. Itu kan biasa kalau di tempatnya itu paling enak banget ya kalau kita makan. Entahlah kalau teman-teman yang lain rasain gimana, kalau misalnya kita ngebungkus terus makan di rumah ya itu suasananya pasti beda ya. Dan selain rasa ya, suasananya juga pasti sangat-sangat beda rasanya ya kalau dibungkus ataupun dimakan langsung di tempatnya. Singgah di atas sebentar. Berry. Kita cari apa ini? Nasi goreng Jakarta. Saya nggak demen makan nasi gorengnya, jadi malam hari saya cuma pengen makan bakso. Carinya bakso. Ada sih tempat saya yang di daerah satu depan sana. Ada. Ya, baksonya juga lumayan gede, tapi nanti kita coba ke sana. Mudah-mudahan ada. Saya kenyang ini. Saya kenyang. Mau makan di situ? Gimana? Mau ke makan di tempat? Iya, makan di tempat. Pasti makan. Saya kenyang ini. Tungguin saya ini. Ay. Sudah makan tadi. Jadi. Tak makan lagi, Bro. Enggak bisa nanti sahur itu.
masa cuma saya sendiri kan nggak gratis ya. Kebetulan Amran sudah tadi sudah makan makan lagi. Gak apa-apa ya. Kan enggak bisa tahan kalau habis buka belum makan. Pisang ini dia. Kalau saya kebetulan selama bulan suci Ramadan alhamdulillah ya. Kalau pas buka puasa itu jarang banget makan-makan berat, apalagi makan nasi. Paling menu bukanya itu sirsak, sirsak terus pisang hijau atau jalangkote, nah itu aja. Total betul dia. Kalau mau makan yang berat-berat benar-benar enggak sama sekali enggak pernah makan. Selama bulan suci Ramadan ya. Paling makan 1-2 kali aja sih, enggak sampai gimana-gimana juga. Paling juga sedikit. Itu pun sahur. Selama saya di Mamuju ya, stay di Mamuju ini untuk program, kebetulan kan masih program diet ya. Jadi benar-benar sekali dalam sehari itu pun cuma sahur doang. Makannya juga ya disesuaikan ya. Jadi benar-benar ngurangin karbo, ngurangin karbo. Singgah dulu. Ya. Ambil duit, cuy. Oke, guys. Saya mau ngambil duit dulu. Pengen yang banyak-banyak juga sih saat ada. Directing it lanjut. Ah. Oke, kita lanjut nyari bakso. Mudah-mudahan dapat malam hari ini. Bismillah. Pelan-pelan, bro. Itu putra Solo. Dapat bro, kita dapat penjual baksonya. Putar balik dulu. Alhamdulillah dapat. Putra Solo, kirim dapat. Nama warungnya Putra Solo, bro. Kenyang betul kak ya? Coba bisa aja. Oke. Dapat cuk bakso. Bakso tenes campur. Masih ada mas ya? Mas. Widih. Oke mas, pakai yang ini. Yes, tanas. Nggak usah pakai mie. Saya dua, bakso aja satu, nggak pakai tenes apa? Satu pakai tenes, enggak. Pakai satu, nggak usah pakai semua.
Di sudah ada bakso. Hajar, bro. Sahur lagi. Oke, saya makan dulu. Uish. Wow. Ah, sick banget. Kita makan dulu ya, bro ya. Ya. Sama bakso biasa ya? Iya. 33 tambah 10.000. 43 tambah per 2. 45. Itu pakai dokumentasi. Iya. Ya. Kan bukan orang sini. Biar apa? Biar maksudnya? Biar apa ya? Biar nanti abang masuk di YouTube saya. Iya, iya. Nanti di like and subscribe. Ya, ya mantap. Kurang deh kayaknya, Mas. Oh, ini lupa. Lupa ya, Mas. Ya. Oke. Okay. Thank you ya, Mas ya. Mari. Kita udah makan bakso. Kita mau cabut. Alhamdulillah. Sudah kenyang malam hari ini. Apa? Niatnya pengen makan bakso malam-malam, malah akhirnya kesampaian. Nah, waktunya bakuan. Balik haluan, kembali ke kos. Kembali ke kos malam hari ini. Sorry kameranya goyang-goyang. Maklum nggak pakai tripod. Kenyang lah. Kenyang, bro? Ah, kenyang lagi. Kenyang sih tadi. Kenyang. Nggak tahu ya, sebentar kita bakal makan sahur atau enggak ya, nantilah kita lihat ya. Kenyang karena terang, lumayan malam hari ini cukup mengenyangkan banget. Bukan cuma lumayan lagi ya, tapi benar-benar kenyang banget. Ini ini boleh, siapa tak masih ada. Itu mah yang kecilnya mau. Dah. Si bro mau apa? Mau beli rokok dulu. Kalau saya mah enggak, udah enggak berhenti ngerokok ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah malam hari ini. Guys. Jadi saya mau nanya nih sama teman-teman semua ya. Biasanya kan kalau hari-hari normal ya, itu kadang ada apa makanan yang pengen kita makan ya, konsumsi. Apalagi nih buat teman-teman yang penikmat makanan berkuah nih, kayak bakso kan. Kalau teman-teman sendiri di bulan suci Ramadan ini ya, makanan apa sih yang kalian pengen banget makan di bulan suci Ramadan ini, yang, yang sampai sekarang
kalian sempat konsumsi. Nah kalau saya kan alhamdulillah udah kesampaian nih makan bakso ya. Nah kalau teman-teman sendiri yang sampai sekarang belum kesampaian, makanya karena kondisi COVID-19 ini. Jatuh terus. Nah itu dia ya, jadi ya saya nanya sama teman-teman, komen aja ya makanan yang pengen kalian makan apa di bulan suci Ramadan ini yang sampai sekarang belum kesampaian. Beda kan dengan saya, alhamdulillah sudah tercapai meskipun sudah cukup larut ya, tapi alhamdulillah makannya bisa kesampaian ya. Itu dia ya, berkah anak saleh yang kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa yang dipengenin ya ada aja ya. Tapi nggak melulu sih. Kalau kamu kira-kira sudah di bulan Ramadan ini kan saya kan pribadi sudah makan yang pengen saya makan ya, bakso. Kalau kamu sendiri apa? Saya semuanya. Carinya jalangkote memang dari awal. Oh ya. Dia memang penikmat jalangkote. Jadi memang tiap hari kita bukanya pasti ada jalangkote. Nggak pernah nggak ada. Wajib tuh hukum. Wajib hukumnya ya. Jadi setiap buka puasa ini yang paling ngotot banget makan jalangkote so far ya. Alhamdulillah sih, untung juga penjualnya masih tetap ada dengan menu yang sama. Kita cuman nyari makan itu takjil itu hanya dengan satu tempat aja. Jadi waktu di vlog yang pertama di Ramadan itu, pas satu Ramadan kemarin, dari awal kita beli takjil di situ sampai sekarang kita sampai sekarang kita makannya di situ juga. Jadi memang apa ya? Ya kebetulan memang mungkin makanannya enak ya, takjilnya juga enak ya. Yang paling penting manis sih. Nah, tapi ternyata ada beberapa pilihan. Oh memang ada beberapa. Iya sih. Karena memang di satu sisi ya penjualnya memang yang dagang juga orangnya baik banget ya, ibunya juga baik banget. Alhamdulillah kita juga kalau kesana udah tahu apa yang kita pengenin. Saya kan jelas ya jus sirsak, dia kan pengen makan nah, minum itu es buah tapi pakai sirsak. Nah, di sana memang tempatnya pure banget ya. Waduh ini kayaknya promosi nih men. Pure banget itu es buahnya bener-bener buah. Jadi buah yang dikupas dari buah ya, mulai dari buah naga, pepaya, terus melon. Anggur juga ada ya? Kalau anggur tadi cuma jelinya. Oh ya. Oh jelly ya? Jelly. Rasa jelly ya. Dan jadi itu rasa baru tadi sih dia tambahin. Ah, baru tadi dia tambahin. Tapi so far enak banget. Jadi apple, kita cuma ada apel juga, ada pear. Jadi memang benar-benar ya semua yang diminumannya itu benar-benar buah asli. Jadi enggak ada yang kayak semacam tambahan-tambahan agar-agar atau gimana-gimana, enggak ada. Oke guys, sebentar lagi kita bakal sampai kos. Harus memang teman-teman lihat dan berkunjung langsung ya, supaya bisa dia tahu seberapa manisnya penjualan. Tempatnya itu pas depan kantor BNI. Pas depan kantor BNI, pokoknya enak banget. Salut sama yang jual ya. Orangnya juga baik banget ya. Responnya kalau kita kesana alhamdulillah juga direspon dengan baik. Itu terutama. Ya, itu dia. Baik banget orangnya. Ya intinya alhamdulillah bulan suci Ramadan besok kan hari ini kan sudah masuk 15 Ramadan ya. Iya, masuk 15 Ramadan. Ya meskipun lagi santer-santernya tuh ada kabar-kabar miring mengenai tentang apa gitu ya, bakal ada dentuman keras entahlah. Saya juga enggak terlalu musingin yang itu, kalaupun memang ada atau enggaknya ya semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kita mah tinggal jalanin aja men. Ya mudah-mudahan semuanya teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, puasanya lebih afdol lagi, terus juga insya Allah pandemi COVID-19 ini bisa cepat berlalu men, biar kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi ya. Jadi mungkin ini vlog singkat saya kulineran malam-malam nyari bakso. So far enak banget pokoknya, manis lah. Oke, kita sudah sampai di kos, kita mau istirahat, mau tidur. Jangan sampai lupa teman-teman semua like, comment, dan subscribe ya. Terus yang paling penting itu komentar kalian, taruh di bawah kalian. Kita pengen tahu makanan yang pengen kalian makan di bulan suci Ramadan.